Halo sobat JKN yang burungnya selalu digoreng sama juri, ya salam. Pantau juri, ya salam. Mas Bro, video kali ini Mas Bro ya, saya bahas masalah cacing. Oke, kita mainan cacing Mas Bro ya. Cacing ini Mas Bro. Nih cacing. Oke. Cacing apa namanya? Cacing merah sih kalau di warung-warung apa namanya di kios-kios burung namanya cacing merah. Harganya satu pok itu kan goceng ya kan. Kita bahas cacing Mas Bro ya. Soalnya banyak yang bilang cacing itu sedikit kalau kasih sedikit mengurangi birahi ya kan, mengurangi emosi katanya. Tapi kalau dikasih banyak justru menambah emosi dan birahi. Itu namanya ilmu galau Mas Bro. Kalau mengurangi ya mengurangi, kasih banyak tambah kurang gitu loh. Birahi apa emosi jangan gitu. Oke. Kalau naikin ya naikin. Dikasih sedikit, naik sedikit, kasih banyak, ya otomatis naikin tambah banyak. Itu kalau naikin. Tapi orang-orang bilangnya sedikit ngurangin kalau banyak naikin. Itu ilmu galau Mas Bro. Ilmu belum matang. Siap berdiri yang tegap. Tuh Mas Bro, jadi kita bahas. Saya kasih contoh nanti biar jelas. Siap. Tuh, cacing. Biar gak galau lagi. Biar ilmunya matang, ilmu atau pelajaran yang matang. Oke? Dan sekalian banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah nonton video dari saya. Sudah subscribe, terima kasih yang seluas samudra. Oke, kita lanjut videonya. Kita kemon. Joki kita Mas Bro. Nah, ini jadi hari ini kita pertama. Satu, yang kedua, kita dua. Jadi intinya enggak kondangan, oke? Cacing, kenapa bikin galau? Mas Bro, cacing Mas Bro ya, dibikin galau sama mereka. Sekarang saya jelasin, kasih contoh biar enggak galau lagi, oke? Jadi gini Mas Bro. Cacing itu cacing ya. Kalau saya burungnya fake-nya tinggi, emosinya tinggi, galak lah ya saudara-saudara, galak. Terus kita mengetahuinya sudah hari H. Oke, hari H atau biasanya saya main kan hari Minggu. Hari Minggu lah ya. Itu memang jurusnya pakai cacing Mas Bro. Coba lo galak tapi pakai cacing lo kan bingung lagi kan nih. Jadi kalau galak biasanya saya mandiin. Ih, kita lihat dulu, wah burungnya galak tapi posisinya sudah hari Minggu, udah mau kandang kan, jadi nggak bisa diturunin apa emosinya. Kalau ya ketemunya atau ngelihatnya kita waktu hari Sabtu masih bisa ditanganin seperti yang sudah saya buatin videonya ya kan. Judulnya cara pemungkas atau cara terakhir apa menangani burung galak di kandang. Ada saya sendiri. Oke. Tapi kali ini saya contoh kasih contoh hari Minggunya baru kelihatan, baru ketemu ini burung over emosi ya kan galak. Nah, obatnya pakai cacing ya. Jadi kalau bergalak hari Minggu mandiin saja. Oke, Minggu pagi mandiin. Malah kadang-kadang kalau masih ini saya kalau nggak sempat di lapangan mandiin Mas Bro. Dimandiin otomatis kalau burung galak kan begini, anggap saja emosinya birahinya udah pas 100% ya kan, udah full power, kuat lah ya, karena sering gumam misalkan gitu. Terus emosinya atau fighternya 100
20 atau 130%. Jomplang ini Mas Bro, ini enggak bakal bongkar. Yang ada begini doang nih, burung. Tegak. Orang mesin set tegak begini. Oke. Okay. Kalau yang udah ngalamin pasti iya bener. Nah, itu. Jadi anggap saja tadi tirai 100%, emosi atau fighternya 130% atau 120% lah ya. Pokoknya lebih tinggi gitu. Nah, itu saya mandiin. Jadi kalau dimandiin itu yang tadinya segini 100%, 120% dimandiin, itu turun semua Mas Bro. Yang ini jadi 100% emosinya kan, fighternya, tapi birahinya jadi 80%. Digantang enggak bakal jalan juga Mas Bro. Oke. Jadi saya mensiasatinya atau obatnya lah ya. Kasih cacing. Dua saja. Jadi tadi segini kasih cacing dua. Untuk apa? Naikin birahi. Nah, jadi imbang. Makanya mainnya udah bos. Nah, itu Mas Bro. Jadi cacing untuk apa itu tadi? Naikin birahi. Siap? Itu Mas Bro. Jadi enggak ada cacing sedikit nurunin birahi. Kalau banyak naikin birahi enggak ada Mas Bro. Kalau naikin aja. Kalau nurunin jangan nurunin, semakin banyak semakin turun. Gitu. Kalau naikin ya semakin banyak semakin naik. Siap? Gitu. Jadi karena sekali seperti itu kan biar emosinya turun, mandi kan. Ini turun, ini naikin lagi set. Kasih cacing. Jadi cacing sekarang udah tahu kan. Udah pasti naikin birahi. Oke. Tulis biar enggak galau lagi. Siap. Itulah kenapa orang-orang yang apa namanya? Ternak ya, ternak burung. Kalau udah mulai ngangkut sarang, ya kan mau nelor dikasihnya cacing Mas Bro. Biar birahinya tambah naik ya kan. Terus telurnya semakin ada isinya lah, enggak kopong itu Mas Bro. Itu cacing itu buat naikin Mas Bro. Enggak ada cacing nurunin. Terus kata orang memang tadi seperti itu Mas Bro. Kalau sedikit gitu kan. Namanya tadi juga lah kasih cacing gitu. Ya karena tadi dimandiin Mas Bro. Karena tadi dimandiin dulu set turun emosinya. Ininya naik. Ininya turun, birahinya cacing naikin, jadi mainnya enak. Itu. Oke. Sekarang sudah paham. Cacing naikin birahi. Ketok palu 3 kali. Dok, 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 bin. Siap. Tuh Mas Bro. Jadi saya rasa ilmu yang bikin galau ini ya kan. Sudah paham. Sudah ngerti. Udah ketok palu 3 kali. Berarti sudah enggak galau lagi, ilmunya sekarang mateng, yakin. Maka saya akhiri videonya saja. Oke. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jawara kecuali.